Guys, 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 guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Family. Kali ini kita di shopping on the budget. 10.000 dapat apa ya kalau kita ke rumah makan Padang, dan ternyata kita bisa dapat satu porsi. Wow. Satu bungkus makanan gitulah ya, dengan harga sekarang. Kira-kira apa aja nih isinya, guys? Mari kita buka. Bagaimana cara buka nasi Padang? Begini caranya, kurang lebih ya. Kita tekan dulu ya, kita tekan, jangan sampai ininya tumpah. Bener gak nih? Oke. Kita lihat. Nah, ini dia nasi 10.000-nya, guys. Wow. Ini adalah nasi 10.000 dari rumah makan Padang. Set. Dan isinya adalah, wow. Isinya so pasti adalah rendang, tapi ini yang direndang adalah ayam. Mari kita coba, nggak Padang kalau nggak rendang. Dan satu lagi, pakai tangan makannya. Ini udah cuci ya, dan kita lihat atau ada apa aja di dalamnya. Ada ayam rendang, ada nasi, pasti kalau nasi Padang itu ya nasinya banyak banget gitu. Terus satu lagi, sayur andalan nasi Padang itu adalah pucuk ubi tuha, tapi ini pasti lembut banget pucuk ubinya. Dan satu lagi, biasa sambal hijau, cuman ini sambalnya merah ya, guys. Nih, sambal merah lumayan banyak juga, cuman udah bersatu sama nasinya. Oke, nggak usah banyak bicara lagi, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kalau orang Padang biasanya kalau makan tuh dicampur-campur dulu semuanya ya. Berhubung aku bukan orang Padang asli, jadi kayak mana rasanya kalau dicampur-campur. Tapi mari kita coba campur-campur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tidak terlalu pedas. Kita coba pucuk ubinya, apakah dia lembut? Pasti, meskipun pucuk ubinya tua, kalau di nasi Padang jarang gagal. Malah belum pernah nemu pucuk ubi yang enggak lembut gitu. Oke. Pucuk ubinya enak, bumbu rendangnya terasa, terus dagingnya juga ayamnya masih juicy. Enggak yang keras itu, enggak. Ini enak banget. Sambalnya aku suka karena enggak terlalu pedas. Terus garamnya terasa. Gula garamnya pas. Dan untuk porsi 10.000 cocok lah ya. Kenyang. Mantap. Ayamnya sebesar ini pahanya. Enak sih. Bumbu rendangnya juga enak. Rempahnya kerasa. Saya coba bentuk ubinya lagi. Top. Enak.
sebenarnya guys, betul bilang ini aku nggak bisa spill warungnya. Yang jelas betul bilang ini karena mayoritas ya banyak orang Padang, jadi di sini banyak banget makanan Padang Minang tuh Banjar. Jadi yang ini masakan rendang nih always on, ada terus. Mau ayam mau daging itu ada terus. Dari mulai harga 7.000, 10.000, 13.000, 15.000 pun ada. Enak sih nih. Biasa. Kalian tidak usah lihat sampai habis, tapi ini pasti habis. Terima kasih selalu hadir dan mendukung channel Alpha Family. Dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya dan tonton sampai selesai setiap videonya. See you next time our video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.